Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita dalam program kita ini, program tanya Syekh. Dan alhamdulillah Syekhnya Syekh Khalid An-Namir hafizahullah taala telah terhubung كita sapa terlebih dahulu. السلام عليكم يا شيخانة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات لقناة سلام نعم. كيف حالكم يا شيخانة؟ الحمد لله بخير الله عليك نعم. فمرحبا سلام تي في لملاكنا الله سبحانه وتعالى. قبل ما نبدأ terlebih dahulu kita akan mendengarkan ceramah singkat yang disampaikan oleh Syekh kita Syekh Khalid An-Namir hafizahullah taala. Naam ya Syekhuna. Tafaddal mashkura. Naam Syekhuna. Naam Syekh, نبدا? Nabda. Tafaddal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنحن في هذه الايام في شهر شعبان وشهر شعبان هذا هو الشهر الذي قبل رمضان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يختص هذا الشهر بكثره الصيام حتى ربما صام اكثر هذا الشهر وذلك لسبب واضح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعود نفسه على الطاعات لله عز وجل فمعلوم أن شهر رمضان شهر الصيام والنفس إذا تعودت على الصيام قبل رمضان فجاء رمضان أصبح الصيام عليها سهلا فيتلذذ الإنسان بالعبادة ولا يصبح عليه مشقة كبيرة فيها nah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat beserta salam kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya kepada para sahabatnya dan semuanya. Kemudian setelah menyampaikan mukadimah tadi, saya hanya menyampaikan sekarang kita alhamdulillah berada pada bulan Sya'ban. Sebagaimana kita ketahui bulan Sa'ban itu adalah bulan uh, sebelum Ramadan. Yang mana bulan Sa'ban ini Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mengkhususkan di bulan ini secara khusus banyak berpuasa. Banyak berpuasa di antara sebabnya yang pertama adalah Rasulullah ingin membiasakan dirinya dalam keadaan ketaatan seperti berpuasa di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulannya puasa. Ketika seorang membiasakan diri di bulan Sya'ban ini untuk berpuasa, maka nanti di bulan Ramadan akan terasa mudah bagi dia untuk berpuasa dan juga dia merasa nikmat, merasa lezat uh, berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan. Naam Syekhana. Nah, waqad kana as-salafus salih rahimahumullah taala idza dakhala Sya'ban بدأوا يزيدون في العبادات فمنهم من كان يزيد في قراءة القرآن أكثر بكثير من الأشهر التي قبل ذلك في شعبان ومنهم من كان يكثر من النوافل والطاعات وهذا لأن النفس على ما عودتها فإذا تعودت النفس على الإكثار من الطاعات والعبادات فجاء رمضان اصبح الامر عليها سهلا فتكثر فيه من الطاعات وتكثر فيه من العبادات والامر الاخير الذي يجب ان يفعله كل انسان يعني ما تقدم هذا مستحب يكثر الانسان من الصيام يكثر من الطاعات من قراءه القران هذا مستحب ولكن الامر الواجب عليه في هذا الشهر وفي كل شهر وفي هذا الشهر خصوصا ان يتوب الى الله عز وجل توبه صادقه لان الذنوب مثل الحبل تربط الانسان تقيده فاذا تاب الانسان توبه صادقه واستغفر ربه انطلق الانسان فجاء رمضان وهو قوي في العباده فادى ما اوجب الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد في <applause> تعلمتي بان الملائكه من الله سبحانه وتعالى kemudian tadi syekh menyampaikan bahwasanya para para pendahulu kita, para ulama-ulama kita terdahulu. Ketika masuk bulan Sya'ban, so mereka memperbanyak ibadah. Seluruh jenis ibadah seperti membaca Al-Qur'an. Sebelum masuknya bulan Sya'ban, so mungkin mereka di bulan-bulan sebelumnya hanya membaca ada yang tiga juz, mungkin ada yang empat juz. Namun ketika memasuki bulan Sya'ban, so mereka menambah bacaan Al-Qur'an tersebut. Dan juga uh, menambah ibadah yang lain seperti sholat-sholat sunnah, ketaatan-ketaatan yang lain. Karena ketika jiwa kita ini sudah terbiasa melakukan ketaatan-ketaatan ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Maka akan mudah bagi kita untuk uh, membiasakan itu di bulan Ramadan. Seperti kita banyak membaca Al-Quran, sholat sunnah, dan juga melakukan ketaatan semuanya itu akan mempermudah kita di bulan Ramadan sehingga kita merasa kelezatan, merasa nikmat beribadah di bulan Ramadan. Kemudian, beliau katakan yang terakhir karena yang sebelumnya ini kita sebutkan semuanya adalah hukumnya mustahab, sunnah. Namun yang terakhir ini wajib. Yaitu bagi seluruh kaum muslimin hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang jujur. taubat yang sadiqah, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu bagaikan tali ya. Kita ketika tali itu kita ikat dengan kuat maka dia tetap bersama kita seperti itu. Jadi ketika kita terbiasa uh, bertaubat, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, maka nanti di bulan Ramadan kita akan berlomba mendapatkan derajat yang tinggi derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga kita merasa kuat dalam beribadah. Baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita melangkah ke pertanyaan. Nah, nama Syekh la ila al-as'ilah. Naam. bil Indonesia awalan al-awwal. Assalamualaikum Ustaz. Apa apa hukumnya jika seorang ayah <coughs> selama lima tahun sudah tidak menafkahi anak dan istrinya. Dikarenakan dia sudah lelah bekerja dan dia menuntut dua anak perempuannya untuk bekerja mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Padahal bapak masih sehat dengan alasan anak-anaknya sudah pada bekerja. Soalan awalnya saya kena uh, ya. rubah mana uh, asailah takul أن أباها يعني توقف عن عن الإنفاق لها ولأختها ولزوجها تقريبا خمس سنوات والسبب منه أن عنده يعني بنتان عنده بنتان بدأ تعملان في شركة أو غيرها فهذا الأب توقف عن الأمل بحجه أن البنات وزوجته يعني عندهم أعمال ويستطيعون أن ويستطيعون أن تنفقن على أنفسهن هكذا ما ما رأيكم في هذا شيخنا؟ ما أن الأب النفقة يعني نفقة البنات نعم ما أن الأب يعني ما زالت قويا وله صحة والعافية هكذا أقول أن نفقة البنت والزوجة واجبة على الأب والزوج حتى لو عملنا يعني حتى لو وجدت وظيفة وعمل بنته أو زوجته فالنفقة عليه واجبة ولكن العلاقة ما بين الأبناء والأباء والأزواج بينهما لا ينبغي أن تبنى على المشاحة كل يطلب حقه وينسى ما عليه ف اذا كانت البنت تريد ان تطالب والدها بالنفقه فيجوز لوالدها ان يطالبها ان تجلس في البيت هي وزوجته ولا تعمل ولا يجوز لهما ان يرفضا ذلك ولا بل يجب عليهن ان يطعنه ويجلسن في البيت ومعلوم ان اكثر النساء لا تقبل ذلك فكيف تطالب المراه بما لها وتنسى الذي عليها فينبغي أن تكون العلاقة ما بين الأباء والأبناء والأزواج على التسامح وإلا فإن الكل خسران في ذلك نعم نعم يمرس السلام تيبي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saya tadi telah menjawab perlu kita ketahui bahwasanya menafkah itu wajib bagi seorang suami untuk istrinya anak-anaknya baik laki-laki ataupun perempuan walaupun mereka sudah memiliki pekerjaan. Ini hukum asalnya. Namun beliau tadi e, menyampaikan bahwasanya hendaklah hubungan suami istri, hubungan antara bapak dengan anaknya itu hubungan yang harmonis, bukan hubungan yang senantiasa e, setiap pihak meminta haknya untuk ditunaikan. Namun, dia lupa menunaikan uh, hak orang lain seperti itu. Uh, seperti umpamanya, uh, seorang anak dibolehkan bagi mereka untuk meminta hak mereka kepada orang tuanya. Apa itu? Nafkah. Namun, mereka juga harus mentaati atau memberikan hak orang tua yang mereka tidak tunaikan. Seperti uh, anak tadi meminta hak untuk dinafkahi. Oke. Okay? Orang bapak juga meminta kalau saya yang menafkahi kalian harus di rumah umpamanya mereka harus mau juga seperti itu harus berdiam diri di rumah seperti itu. Namun kita ketahui mungkin uh, banyak para komunitas terkhusus pada saat sekarang ini mereka tidak mau di rumah mereka mau bekerja. Jadi intinya kata beliau uh, hendaklah disambung di atau dijalin hubungan dalam berkeluarga itu dengan hubungan yang harmonis. Jangan setiap orang meminta haknya, namun dia melupakan hak orang lain. Kenapa? Karena ketika uh, hubungan atau interaksi antara suami, istri, anak-anak semua meminta hak masing-masing, semuanya akan merugi. Semuanya akan akan merugi. Jadi intinya adalah saling uh, menghormati satu sama lain dengan uh, Hubungan yang harmonis, nah, ya. Syekhuna. Pertanyaan kedua: Assalamualaikum ustaz, apa hukumnya jika seorang ibu selalu uh, menuntut uang gaji anaknya dan gaji bulanan harus dipegang dan diatur sama ibu? Uh, apakah harus seperti itu dalam Islam? Nah, uh, kedua ما حكم يعني هذا ابن عنده ام يعني وهذا الابن يعمل مثلا في شركه وعنده مرتب شهري او راتب شهري ولكن الذي يدبر هذا الراتب امه هل هكذا يعني في حكم الاسلام او ما هو الصحيح في الاسلام؟ هل الابن الذي يدبر او زوجته التي تدبر الاموال أم أمه هكذا نعم الحكم الشرعي أن تصرف الرجل البالغ العاقل يوكل إليه فإذا كان هذا الإبن رجلا كبيرا عاقلا راشدا في تصرفاته فالواجب أنه هو الذي يدبر أمر المال الذي يحصله فينفق على أمه وينفق على زوجته ويدخل ما يستطيع بتصرفات الراشدين في المال وأما أن يوكل ذلك إلى أمه فليس هذا من الفعل الحسن إلا إذا كان هذا الرجل لا يعرف أن يتصرف في ماله أما إذا كان يعرف التصرف فهو أولى أن يتصرف في ماله نعم نعم في المصر yang dimuliakan الله سبحانه وتعالى pertanyaan kedua tadi telah dijawab oleh syekh kita beliau katakan secara hukum Islam beliau jawab secara hukum Islam bahwasanya ya mengeluarkan atau mengatur keuangan terkhusus bagi seorang laki-laki yang berakal dan juga uh, rosid dia sudah dewasa ya sudah dewasa dan dia mampu untuk itu maka selayaknya dialah yang Mengatur uang tersebut, namun perlu kita ketahui, dia harus menafkahi ibunya, menafkahi anak-anaknya, dan menafkahi e, istrinya seperti itu, ataupun bapaknya, orang tuanya. Adapun e, ketika seorang ibu yang mengatur keuangan tersebut, maka ini suatu e, bukanlah suatu yang e, baik, bukan suatu yang baik, kecuali. memang anak laki-laki tadi belum mampu ya belum mampu untuk mengatur keuangan jadi ini hukum hukum syariatnya jadi ketika seorang itu sudah balik dewasa berakal dan mampu mengatur keuangan maka dialah yang mengatur seperti itu nam Allah wa alam soalan salis ya Syekhana Sakro bil Indonesia Assalamualaikum Ustaz Allah telah mewasiatkan kepada Rasulnya untuk menyambung kerabat Pertanyaan, pertanyaanku adalah siapakah kerabat yang harus disambung? Apakah dari jalur ayah atau ibu ataukah istri? Soalan salis ya Syekhana. Kama la yakhfa alayna ya. yani anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wasana bi uh, silatul rahim. Fasual as-su'al li, lil aqarib ya. yani, silatul rahim lil aqarib. indi man humul aqarib? Hal uh, yani min jihati uh, الأب فقط أو من جهة الأم أو من جهة الزوجة الأقارب الذين تجب صلة رحمهم اختلف العلماء في تحديدهم فمنهم من قال أنه من يرثك من العصبة فهنا يكونون من جهة الأب فقط وهذا غير صحيح والصحيح أن الأقارب يكونون من جهة الأب والأم وهم من يرثون بالعصبة وبالرحم فيكون أقاربه ابتداء هم إخوانه وأخواته وآباؤه وإن علوا يعني أبوه وجده وجد جده جد وأمه وجدته وأمها وهكذا وأبناؤه وأحفاده ثم يتتوسع الدائرة إلى أبناء إلى أعمامه عمه وأبناء أعمامه وبنات عماته ومن جهة أمه خاله وخالاته وهكذا فهي دائرة تتوسع شيئا فشيئا وكلما كان القريب أقرب كان هو أولى بصلة الرحم فمن الأقارب من يعني يكون زيارتهم كل أسبوع أو كل شهر ومنهم من يكفي أن تسلم عليه في العيد فقط، وهم الأقارب البعيدين، فتكون بهذا واصلا لرحمك. Bismillah salam tipe yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang kerabat ya yang wajib kita sambung talisilatul rahim kepada mereka. Di situ ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang wajib kita sambung itu <imitation> adalah yang kita mewariskan harta kepada mereka dalam segi asobah. Sisa ya, berarti ini adalah dari pihak bapak, dari pihak uh, bapak kita. Namun, uh, pendapat ini uh, tidaklah benar. Namun, yang benar itu adalah semua dari pihak bapak atau pihak ibu, maka kita sambung tali silaturahim. Adapun dari pihak bapak mereka adalah jihad ada adapun dari pihak ibu mereka adalah uh, rahim seperti itu. Jadi jelas dari pihak bapak kita pihak uh, ibu kita juga harus kita jalin tali silaturahim. Kalau kita urutkan ya, yang pertama uh, bapak kita wa alau kata tadi. Bapak kita sampai ke atas. Bapak berarti kakek uyut sampai seperti itu. Kemudian dari eh, arah ibu kita, ibu kita mungkin eh, nenek kakek orang tua sampai ke atas. Kemudian anak kita sampai ke bawah, berarti cucu dan sebagainya ya. Kemudian eh, dari eh, segi samping mungkin dari oh, pihak bapak kita, paman kita, bibi kita, itu kita sambung tali silaturahim dari pihak ibu kita kalau dalam bahasa Arab pihak ibu ibu disebut dengan khal atau khala mungkin dalam bahasa kita bahasa Indonesia tetap sama bibi ataupun eh, saudari ibu ya saudara ibu seperti itu dan juga anak-anak mereka perlu kita ketahui semakin dekat hubungan kita dengan mereka atau kerabat kekerabatan kita dengan mereka maka semakin besar hak mereka terhadap kita kadang memang ada kerabat kita itu yang harus memang kita kunjungi tiap hari ada yang harus kita kunjungi sekali seminggu dan bahkan uh, ada yang cukup kita menyalam dia pas hari id saja pas hari lebaran saja seperti itu jadi tergantung kedekatan kita kepada uh, mereka seperti itu nah soal yang ya syekhana Saqra bil Indonesia awalan. assalamualaikum ustad bolehkah kita di terapi kusuk patah tulang oleh wanita karena di daerah Ana Ustadz yang diakui bagus itu ibu-ibu tersebut kalau laki ada tapi kurang bagus. Mana yang harus saya pilih? Uh, soalan Rabi ya Syekh yani al-ilaj, yani, masaj atau tadlik Karena yang kasir azamuhu wa huwa rajul. Yang kasir azamuhu. Lakin fi makanihi yu'rafuna kamar'ah khabirah fi al-idham, yani khabirah fiha. ومعروفة ومشهورة مع أن كذلك هناك رجل لكنه غير خبير في هذا لكنه يستطيع ومهارته ليس كمهارة هذه المرأة أين الذي أختاره يا شيخنا في تبليغ هو أو رجل, رجل هو رجل ولا امرأة السائل نعم الرجل السائل يعني. <applause> لا يجوز للرجل أن تمسه المراه الاجنبيه الا لحاجه. وكذلك المراه الاجنبيه لا يجوز ان يمسها اي ان يمسها الرجل الاجنبي الا لحاجه. وهذه الحاجه تقدر بقدرها. فمثل المساج هذا لا يعتبر ضروره، ليس مثل العلاج عند الاطباء ونحو ذلك. فعلى ذلك لا يجوز للرجل أن يذهب إلى امرأة لتعمل له المساج ولا لامرأة لتذهب لرجل ليعمل لها المساج مع ما في هذا أيضا من الفساد فإن فيه مس لجسم الإنسان وهذا لا شك أنه مفض إلى فساد عظيم فلا يجوز له أن يذهب إلى هذه المرأة أما الذي ينقصر عظمه؟ ليس إلى مساج وإلا يذهب إلى رجل Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaan keempat tadi telah dijawab oleh Syekhnya. Beliau mengatakan tidak dibenarkannya dalam agama Islam bahwasanya seorang perempuan memegang laki-laki uh, laki -laki ajnabi, dan begitu juga uh, Sebaliknya, jadi seorang laki-laki, ya, seharusnya dipegang oleh laki-laki, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak, dan kebutuhan itu di, dinilai berdasarkan uh, tingkatan-tingkatannya. Tidak semua kita katakan, "Oh, ini butuh," dan sebagainya. Terkhusus, masih ada lagi laki-laki uh, seperti itu. Terkhusus uh, juga bagi orang-orang yang mungkin tulangnya patah, dia berangkat ke dokter karena dokter laki-laki, dokter perempuan juga juga banyak seperti itu. Jadi intinya seorang laki-laki jika ada pilihan laki-laki maka tetap dia ke pihak laki-laki tersebut. Dan juga pihak perempuan harus tetap kepada pihak perempuan. Terkhusus di situ ada yang dikusuk ya, yang dikusuk dan tentunya itu dipegang dan sebagainya Dan juga bisa menimbulkan fitnah Dan juga hal-hal uh, yang tidak diinginkan Nah uh, Soal uh, Al-Khamis ya Syekh Hana Saya akan berdiri Indonesia awal ya. ya. Assalamualaikum Ustaz Bagaimana hukumnya ucapan Kamu telah membuat hari Dan pagiku selalu berwarna Pertanyaannya Saya Ustaz نعم أه السؤال الخامس يا شيخنا يعني هذا القول يعني ما حكم هذا القول الزوج قال لزوجته أه جعلت ايامي ملونه ومفرحة هكذا هل يجوز هذا القول مم. لافراح يعني يجوز نعم. يجوز لا شك في ذلك لا شك ان الزوجه الصالحه التي تسر زوجها في خدمته تجعل ايامه ايام فرح ولو عبر بانها ايام فرح او ملونه او ايام مشرقه او ايام بيضاء كل هذا لا شيء فيه وليس هذا تدخل في قدر الله عز وجل هذا من باب الاسباب كان ياتي رجل فيعينك الى ان تذهب الى العمل يحملك بسيارته وينزلك في العمل كل يوم فتقول له يا اخي انت جعلت طريقي سهلا هذا هذا نعم هذا سبب فالزوجه تكون سببا لسعاده زوجها وتكون سببا لشقائه ايضا nah. وكذلك الزوج نعم nah. uh, menjawab pertanyaan kelima ini maka Bilo katakan tidak, tidak masalah, ya. Kita dengan ucapan apa saja baik dengan ucapan pertanyaan ini engkau telah membuat hari-hari berwarna uh, bersinar bagus bahagia dan sebagainya itu dibolehkan karena ini adalah uh, sebab ya sebab kita yang meyakini istri kita itu diantara sebab membuat kita bahagia bukan uh, meyakini istri kita itulah yang memberikan kita kebahagiaan secara mutlak bukan seperti itu sama halnya ketika kita mengatakan kepada sahabat kita engkau telah membuat uh, mudah seluruh urusanku umpamanya atau engkau telah memudahkan urusan keluargaku ke dan dengan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku atau engkau impokan kepadaku uh, saya bisa menafkahi istri dan anak-anakku ini merupakan sebab tidak masalah tidak masalah karena sejatinya dia tidak meyakini kebaikan dan juga uh, semuanya itu secara mutlak berasal dari dia namun berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka itu hanya sekedar sebab ya, hanya sekedar sebab dan juga sangat dianjurkan ya bagi seorang suami untuk uh, memuji istrinya uh, sehingga istri tersebut semakin uh, cinta dan juga semakin ikhlas mengabdikan dirinya kepada uh, suaminya. Nah, Nah, ya, saya fana soal sadis, sahabat Indonesia awalan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya. Saya beli handphone dengan uang yang haram. Apabila saya bisa hasilkan uang di handphone tersebut, uh, haram atau halal? Terima kasih. Nah, soal sadis ya, saya fana. Kalau, anak steroid tu nah. jual di mal haram ya. بمال حرام، ثم لا. استخدمت هذا الجوال، فينتج أموالا كذلك. هل هذه الأموال محرمه؟ نعم، ما كان أصله محرم، فكل ما ترتّب على الأصل يكون بنفس حكمه محرم. فإذا كان بدأ تجارته بمال محرم، ولم يخلطها لا. بمال حلال، ما خلطها بمال حلال؟ محرمه فان كل تجارته محرمه ويجب عليه ان يتخلص منها نعم نعم هذا اخر سؤال عندنا يا شيخنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونسال الله تعالى ان يكون هذه في ميزان حسناتكم يوم يلقاه wa kama nas'al Allah amin. Subhanahu wa taala an yudkhilakum jannah firdausil a'la amin amin ya rabbal alamin amin wa ya. ayyuh nah baik nah. ya sahana baiklah pemirsa salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala uh, saya tadi uh, menjawab ya pertanyaannya beliau katakan apa saja yang asalnya itu haram maka hasilnya juga haram ya jadi tadi seorang beli handphone dengan uang yang haram, ya. uang yang haram, kemudian dia gunakan handphone itu untuk mungkin mengupload video YouTube dan sebagainya, ya ataupun mengirim sesuatu di media sosial yang menghasilkan uh, cuan kata orang menghasilkan uang, maka semua hasilnya itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga tidak dibolehkan bagi kita yang menggabungkan antara yang halal dan yang haram. Jadi intinya hati-hatilah kita uh, menggunakan harta kita ini ya dan juga jangan sempat kita gunakan harta-harta yang haram untuk uh, untuk uh, sesuatu yang mungkin membahagiakan kita seperti itu jadi yang haram kita hindarilah dari kehidupan kita dan berusahalah kita mencari hal-hal yang halal nah hal nah syukron ya seharusnya hal itu antolkesian

Assalamualaikum Salam Wb yang kan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali ke program kita, program Tanya Seh. Tadi kita telah mendengarkan ya ceramah singkat dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari Seh kita, Seh Khalid An-Namir Hafidhullah Ta'ala. Tadi pertama sekali beliau menyampaikan tentang beberapa ya keutamaan di bulan Sya'ban ini. dan beliau berbicara memang tentang bulan Sya'ban dan sekarang kita uh, berada di bulan Sya'ban bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita insya Allah uh, memasuki bulan Ramadan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan dimudahkan bagi kita untuk beribadah, beramal saleh, baik salat ya, Dan juga uh, solat malam, solat tahajud, dan juga membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan ini adalah doanya orang-orang uh, salafus solih. Perlu kita ketahui, 6 bulan ya, 6 bulan uh, sebelum masuknya bulan Ramadan, para salafus solih, para pendahulu kita, mereka senantiasa berdoa ya Allah sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar seluruh amal ibadah mereka yang di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya, selama satu tahun itu mereka gunakan untuk Ramadan. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang diberkahi. Kenapa? Apa yang dimaksud diberkahi? Diberkahi itu adalah sedikit tapi memiliki kebahagiaan, memiliki kebaikan yang sangat banyak sama halnya kita katakan makanan ini berkah. Maknanya apa? Yang kita makan itu sedikit, tapi memberikan kita gizi kebaikan yang sangat besar. Begitulah dengan bulan Ramadan. Belum lagi kita berbicara, di situ ada uh, malam Lailatul Qadar, di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan, belum lagi di 10 hari terakhir ya. Uh, kita uh, diperintahkan untuk bermulazamah di masjid maksudnya itu ya, tikap di masjid banyak sekali ibadah di bulan uh, Ramadan jadi agar kita nanti merasa terbiasa melakukan ibadah-ibadah yang kita katakan tadi di bulan Ramadan maka kita mulailah dari bulan Sya'ban sebagaimana ummul mukminin uh, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika beliau ditanya bagaimana Rasulullah di bulan Sya'ban Ummul Mukminin mengatakan kana yasumu sya'ban kulluhu kana yasumu sya'ban illa qalila.' Jadi di sini Ummul Mukminin mengatakan dua jumlah kata ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa seluruhnya di bulan sya'ban. Jadi ini yang pertama 29 hari atau 30 hari, tergantung ya. Kemudian Ummul Mukminin mengatakan kana yasumu sya'ban illa qalila. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa di bulan Sya'ban itu kecuali hanya sedikit saja. Maka kita kompromikan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hampir seluruhnya pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Maka para ulama ada yang mengatakan yang sedikit itu apa? Ayam syak. Ayam syak apa itu satu hari atau dua hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi kita kaum muslimin ya, tentunya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mulai dari sekarang puasa. Kita perbanyak puasa di bulan Syakban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa satu bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan sebanyak di bulan Syakban. Jadi bulan Saban ini bisa kita katakan adalah bulannya persiapan. Ya. Semakin kita mampu, ya, untuk membiasakan diri puasa di bulan Saban ini, maka nanti di bulan Ramadan kita merasa mudah sehingga ibadah-ibadah selain puasa dimudahkan bagi kita membaca Al-Qur'an. Karena kalau orang memulai dari Ramadan, dia sudah merasa lemas di siang hari, jadi tidak membaca Al-Qur'an, sedikit berzikir. Kemudian di malam hari dia tidak terbiasa solat malam, akan ngantuk-ngantuk dia setelah isya. Mungkin di awal semangat. Kemudian setelah beberapa hari masuk bulan Ramadan, mulai ya sop-sop itu uh, makin maju sopnya kata orang. Maknanya apa? Ya sopnya itu semakin semakin sedikit. Jadi kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak persiapan kita di bulan Sya'ban ini, ya, maka semakin mudahlah kita nanti meraih Pahala-pahala uh, dan ibadah-ibadah di bulan Ramadhan Kita perbanyak sekarang membaca Al-Quran Yang biasa mungkin satu hari, satu juz dia baca Di bulan Syakban ini ditambahlah Satu juz setengah atau dua juz Kemudian nanti di bulan Ramadhan Kita buat satu hari Kita baca Al-Quran atau meroja Al-Quran Tiga juz dan sebagainya Jadi pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi itu tadi boleh sampaikan sedikit tentang bulan uh, Syakban Kemudian beliau tadi menjawab pertanyaan uh, seorang uh, orang tua ya yang berhenti bekerja dengan alasan anak-anakku sudah bekerja mereka lah yang menafkahiku istilahnya kalau bisa kita katakan atau jika pernyataan ini benar balas budi seperti itu ya maka. Dalam hukum Islam yang wajib menafkahi itu adalah seorang suami dia menafkahi anak-anaknya dan juga menafkahi istrinya. Beda halnya ketika anak-anaknya itu sudah menikah. Maka tanggung jawab menafkahi yang paling wajib itu adalah kepada uh, suaminya walaupun memang hak itu tetap ada. Kalau mungkin anaknya uh, putrinya itu menikah dengan laki-laki yang miskin, maka orang tua juga harus membantu seperti itu. Kemudian tadi juga berbicara tentang mengatur harta. Mengatur harta itu ya laki-laki, laki-laki yang sudah balik dewasa, jika dia yang punya harta itu dialah yang mengatur harta tersebut, bukan uh, istrinya, bukan uh, ibunya. Kecuali dia tidak mampu, kecuali dia tidak mampu dalam hal itu, ya. jangan, uh, jangan kita balik. Inilah hukum Islam. Uh, kemudian uh, tadi juga ada yang bertanya tentang menyambung tali silaturahim. Siapa saja kerabat kita, ya, kerabat itu adalah semua, baik dari pihak bapak, pihak ibu kita, dan juga pihak uh, istri kita juga menjadi kerabat kita setelah kita menikah, kenapa uh, pihak istri menjadi kerabat kita menjadi kerabat disebabkan pernikahan. Adapun uh, dari jalur bapak kita memang jelas kenapa mereka kerabat kita mereka adalah orang tua bapak kita, saudara bapak kita, ibu kita kenapa? Karena ibu kita jalur rahim ya ibu kita yang melahirkan kita seperti itu. Ke ke kemudian Uh, yang keempat itu jadi masalah terapi ya jika ada laki-laki uh, tetap kepada laki-laki kecuali memang sudah dalam keadaan genting seperti itu tidak ada lagi laki-laki ini masih ada laki-laki maka tetap kepada laki-laki kemudian uh, Pertanyaan yang kelima tadi mengatakan, bolehkah saya ucapkan, "Wahai istriku, Engkau menjadikan hariku berwarna, bergembira, bersinar, dan sebagainya?" Itu uh, dibolehkan karena kita meyakini mereka adalah uh, sebab, kemudian yang terakhir tadi, uh, beli HP ya, dengan uang yang haram. Apakah hasilnya haram? Ya, jelas hasilnya yang uh, dari hasil yang haram juga mengeluarkan hasil yang... haram juga. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.